Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 0822 277 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah wanita yang punya masa lalu yang buruk pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setelah mengetahui semua itu dia pun meninggalkannya? Yang menjadi pertanyaannya Ustaz, apakah salah baginya mengharapkan laki-laki yang baik dan soleh agar lebih menyempurnakan agama Allah terhadapnya? Syukran barakallahu fikum. Fikum barakallah. Tidak salah, dia harus bahkan. Ya, bukan salah, dia adalah harus mengharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar ia mendapatkan suami yang soleh. Ya, dan taubat yang telah dilakukannya tentunya dapat menghapuskan dosa yang telah dilakukannya tersebut di masa lampau, bukan hanya dalam masalah muamalah, termasuk juga masalah akidah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kekafiran dan kesyirikan. Tapi walau demikian, apabila seseorang bertaubat kepada Allah, maka Allah menghapuskan dosa dan kesalahannya tersebut. Maka dosa yang kadar tingkat dosanya lebih rendah daripada syirik dan kufur, tentu lebih akan dimudahkan atau lebih akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-Islam yajubbu ma qablahu wat taubatu tajubbu ma qablaha." Islam itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya sebagaimana juga taubat dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wallahu taala alam.